Oke, kita lanjutkan. Dan sekarang saya mempunyai seperti ini. Dan jika saya mainkan dan pemain saya menabrak musuh, player akan hilang dan otomatis saya tidak bisa bermain dengan tampilan semacam ini. Saya tidak mempunyai pemain utama dan saya mau merubah beberapa. Dan di sini di pemain album O, saya memberikan add event lagi. Dan di sini adalah other. Dan di other, saya memilih game start. Apa yang saya lakukan di game start? Saya memberikan life, memberikan kehidupan di pemain saya. Dan saya menuju ke sini. Ke sini. Di sini ada life. Dan saya klik lalu drag. Dan saya memberikan mungkin 4 supaya demonya nanti cepat. Anda bisa memberikan apapun di sini dan saya klik OK. Selanjutnya, apa yang akan saya lakukan jika saya sudah mempunyai game start dan set life 4? Jika saya berikan di sini, saya masih belum mendapatkan tambahan apa-apa dan saya kembali ke sini, saya memberikan ini score caption. Oke, dan di sini saya langsung klik OK. Dan jika saya preview, saya sudah mempunyai skor, tapi skor saya adalah 0. Padahal tadi saya memberikan 4. Oke, dan di show skor, saya memberikan don't show, di show skor, lalu skor, caption, skor, Anda bisa menggantinya. Saya mengganti mungkin dengan hidup dan show live, saya menggantinya dengan show dan live caption. Oke, di sini adalah nilai dan di sini adalah hidup dan show health kita tidak menampilkan karena kita tidak mempunyai health, kesehatan, dan saya tekan OK. Dan sekarang jika saya preview, saya mempunyai di sini adalah hidup 4. Lalu apa yang saya lakukan jika saya tertabrak ini? Oke, dan saya tutup, lalu saya sekarang menuju ke musuh. Oh, musuh objek. Saya klik 2 kali musuh objek. Dan di musuh objek, saya memberikan collision. Saya sudah mempunyai collision di album O. Saya menghapus collision ini. Yes, dan saya juga menghapus collision yang ini. Yes. Lalu saya memberikan collision di sini, di musuh O. Saya add event. Lalu saya add collision. Saya tambahkan collision dan saya memberikan album O. Dan di sini saya memberikan live. Lalu apa yang saya lakukan di sini? Saya memberikan main 1. Artinya saya mengurangkan live di album itu 1. Dan saya mengaktifkan relatif supaya setiap nilai yang ada di situ langsung dikurangkan 1. Jika sudah dikurangkan, dia akan mengurangkan nomor yang ada. Dan ini maksudnya relatif. Dan jika saya tekan OK, lalu saya coba, setiap saya menubruk pada ini, OK, saya langsung mempunyai beberapa ini. Dan saya memberikan perintah supaya saya tidak berkurang banyak nilainya, kehidupannya. Saya memberikan perintah di album untuk kembali ke... Oke, saya menuju ke sini. Di sini ada jam to start.
ada jam to position dan saya menuju jam to start. Oke, okay, dan self. Oke, okay, dan sekarang jika saya simpan lalu saya coba, setiap saya menabrak jam to start. Oke, saya masih salah. Saya klik dua kali jam to start dan apply to self, apply to self. Oke, saya coba lagi. Oke. Sekarang saya sudah mempunyai player dan dia akan kembali ke situ dan kehidupannya akan dikurangi 1 dan sampai 0. Dan selanjutnya saya akan memberikan fungsi di mana saat kehidupan pemain itu 0 maka akan ada game over. Oke? Seperti itu dan kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Sampai jumpa. Salam.